Hai semua, welcome back to my channel Oki Indah Mahindra. Nah, di video kali ini aku bakal nge-review produk baru dari Skylight Whitening, yaitu Glow Toning Serum. Nih, serumnya itu kayak gini. Nah, si Glow Toning Serum ini udah aku terima beberapa hari yang lalu, dan karena se-excited itu langsung aku cobain di kulit aku. Nah, selama beberapa hari ini yang aku rasain setelah aku pakai si Glow Toning Serum ini, yang pertama yang pasti itu aku lebih ngerasa lebih glowing dan lebih cerah. Terus yang kedua itu jerawat, bekas jerawat di kulit aku tuh perlahan tuh udah mulai memudar, karena aku tuh tipikal yang kalau habis jerawatan bekas jerawatnya itu agak hitam dan pudarnya itu lumayan agak lama ya. Terus habis itu, selain itu tekstur kulit aku tuh bisa kalian lihat jadi lebih bagus tuh. Nah, setelah aku baca-baca kenapa sih kalau pakai si Glow Toning Serum ini baru beberapa hari aja udah kelihatan hasilnya, ternyata tuh kandungan di dalam si Glow Toning Serum ini beberapa itu tuh bagus banget nih. Misalnya ya, aku baca nih, ada tranexamic acid. Nah, si tranexamic acid ini fungsinya itu untuk meratakan warna kulit kita, dan kalau misalnya ada peradangan bisa langsung diredain sama si bahan ini. Terus yang kedua tuh pasti kalian tau lah ya, niacinamide itu bagus banget karena dia itu selain melembabkan juga memudahkan bekas ludah hitam di wajah kita. Terus ada juga geranium oil yang fungsinya itu menyamarkan garis halus. Terus ada noda hitam juga disamarin juga. Nah, yang lain tuh misalnya ada si alum toning yang fungsinya itu antioksidan dan merangsang kolagen di kulit kita. Ya pasti bagus lah ya di kulit kita. Terus apalagi ya? Oh iya, kan sebelum ini aku pernah ada review kalau si Skylight ini ada serum lain juga. Nah, salah satunya adalah Brightly Ever After Serum. Nah, di serum ini bisa digabungin sama si Glow Toning, jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, jadi di antara dua serum ini, yang sebelumnya adalah ada tipe Brightly Ever After Serum atau yang acne. Kalau aku kan pakai yang Brightly Ever After Serum, jadi aku pakai ini, terus baru pakai yang Glow Toning Serum. Nah, supaya hasilnya maksimal, jadi kalau kalian pakai itu tunggu sampai si serum ini meresap ke kulit kita, setelah itu baru si Glow Toning Serum. Nah, bisa kalian lihat ini, aku tunjukin ya, si tekstur dari si Glow Toning sama si serum sebelumnya. Ini yang Brightly Ever After Serum tuh, bisa kalian lihat tuh teksturnya kayak gini. Terus kalau si Glow Toning Serum tuh teksturnya agak kental gini tuh. Karena dia agak kental, maka yang dipakai yang kedua, yang si Glow Toning tuh. Tunggu sampai meresap, jadi kalian nanti baru ke step selanjutnya. Nah, menurut aku si Glow Toning Serum ini cocok dan bagus banget. Aku bakal pakai terus ini si Glow Toning sampai habis, dan mungkin repurchase lagi, beli lagi selanjutnya, karena menurutku emang sebagus itu dan bisa maksimal banget ketika kamu combine sama si serum sebelumnya, boleh yang ini atau yang acne, tergantung kulit kalian. Terus apalagi ya, ini tuh aman banget loh karena udah BPOM juga, jadi kalian nggak perlu takut. Harganya affordable seperti biasa, produk Skylight semua itu affordable buat kita semua pejuang skincare. Harganya cuma Rp75.000 aja per pieces. Buat kalian yang pengen beli Glow Toning Serum ini, bisa langsung kalian cek ke IG-nya si Skylight Whitening atau di official store-nya, atau bisa di e-commerce-nya Skylight Whitening.
Nah, itu tadi review aku tentang Glowtoning Serum dari Scarlett Whitening. Buat kalian yang mungkin ada pertanyaan atau komentar, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terus jangan lupa ya, subscribe sama like video YouTube aku di bawah. Terus kita ketemu di video selanjutnya. Thank you semua. Bye-bye.